Guys, jika kalian menemukan bola api seperti ini, cepat kalian menjauh dan juga lari. Soalnya bola api seperti ini itu bisa membuat seseorang meninggal. Jadi guys, bola api seperti ini dinamakan Banaspati. Dan Banaspati diyakini merupakan jelmaan dari ilmu hitam santet yang biasanya berkeliaran pada malam hari. Dan jika kalian menemukan bola api seperti ini, kalian harus berhati-hati saja guys. Dan Banaspati dipercaya juga sebagai jin iprit suruhan manusia yang akan melakukan santet. Dan ketika si bola api ini hinggap di rumah targetnya, maka akan berubah bentuk menjadi jin yang sangat menyeramkan guys. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja guys, Banaspati juga pernah ditemukan di beberapa negara seperti India ataupun daratan Eropa, tetapi memiliki nama yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Banaspati berbahaya atau tidak sih? Jadi jawabannya, menurut kebanyakan masyarakat, ternyata Banaspati itu berbahaya sekali guys. Soalnya Banaspati memiliki tingkat membunuh yang tinggi karena tergolong ilmu hitam yang dibantu oleh sihir-sihir dari iblis maupun jin. Satu lagi nih, kira-kira apa ya solusinya agar kita selamat ketika menemukan bola api ini? Jadi guys, jawabannya, jika kalian menemukan bola api tadi, sebaiknya kalian jangan berteriak ataupun menunjuk benda tersebut. Berdoalah saja kepada sang pencipta agar bola tersebut balik kepada sang pengirim agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.